Ini adalah Mercedes AMG GTR, mobil sport 2 pintu paling ekstrimnya Mercy. Nah, si AMG GTR ini adalah mobil road legal, yang artinya dia legal buat dipakai di jalanan biasa, tapi dia dibikin se-ekstrim mungkin supaya enak banget buat dipakai di sirkuit atau di track kayak gitu. Nah, contohnya kayak misalnya joknya ini pakai model bucket seats yang ngikut kita banget. Terus di belakang situ ada roll cage-nya. Dan bagian favorit kita, mesinnya 8 silinder yang ada 2 turbonya dan ngasilin suara kayak gini. Mantep kan? Dan buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Mercedes AMG GTR. 1. AMG GT. Oke, detail singkat tentang AMG GT ini. Pada dasarnya, AMG adalah divisi performa tingginya punya Mercedes-Benz. Jadi misalkan di Mercedes-Benz ada C-Class gitu ya. Kalau dibuat versi AMG-nya, jadi Mercedes AMG C63, C43, dan seterusnya. Tapi AMG GT adalah model yang murni punya Mercedes AMG, alias nggak ada versi dasar Mercedes-Benz-nya. Kalau kalian tahu SLS, nah ini adalah penerusnya. Dan AMG GT sendiri ada 3 tipe dasar. Ada AMG GT aja yang 2 pintu, ada AMG GT Roadster yang atapnya bisa dibuka, dan ada AMG GT 4 door yang pernah kita videoin dulu. Nah, yang kali ini adalah AMG GT aja yang 2 pintu dengan atap tertutup. Tapi itu juga ada beberapa versi lagi. Dari yang paling standar AMG GT, di atasnya ada AMG GT C, dan di atasnya ada AMG GT R yang ini yang jadi model paling fokus buat penggunaan balap. Well, sebenarnya ada lagi sih yang lebih fokus lagi, kayak AMG GT 3 atau AMG GT 4 atau AMG GT Pro atau AMG GT Black Series, tapi mereka lebih ke versi special edition dan versi jauh lebih ekstrim lah. So, udah dapat gambarannya kan ya kira-kira? 2. Model facelift. Yang kalian lihat ini adalah AMG GTR versi facelift. Yang pertama dikeluarkan tahun 2019 kemarin. Kalau yang versi pre-facelift udah ada dari tahun akhir 2016 dulu. Nah, buat bedain paling gampang sih lihat dari bentuk lampunya aja ya. Kalau yang lama kayak gini nih bagian dalam lampunya, yang baru jadi kayak gini. Lampu belakangnya juga sedikit beda. Yang lama kayak gini dan yang baru kayak gini. Sisanya masih cenderung mirip kayak AMG GTR sebelum facelift, yang kelihatan luar biasa agresif. Oh, soal ukuran, GTR ini sebenarnya lumayan kompak kok. Panjangnya cuma 4,5 meteran. Buat yang gak familiar, itu masih lebih pendek dibanding panjangnya Honda Civic loh. Tapi lebarnya sadis, tanpa spion aja udah 2 meter. So, udah pasti bukan mobil yang mau kalian bawa ke jalan-jalan sempit ya. Detail desainnya, depannya pakai grill vertikal kebanggaan Mercedes tersangar yang disebut Panamericana Grill. Dan sekarang mulai banyak diadaptasi Mercy-Mercy lainnya. Tapi yang keren adalah yang di bawahnya. Kalau di AMG GT 53 4 door yang pernah kita videoin di kiri kanannya ketutup, di sini beneran berlubang di bagian kiri kanannya supaya udaranya bisa langsung masuk ke oil coolernya. Dan tentunya kiri kanannya juga langsung berlubang ke ban depan buat mengurangi turbulensi ban depannya. Dan tengah-tengahnya sekarang ada yang disebut air panel, alias kalau lagi dibutuhkan pendinginan ini bakal kebuka otomatis. Dan kalau nggak dibutuhkan bakal ketutup buat arahin anginnya langsung ke bawah supaya ngurangin dragnya. Oh, dan kap mesin yang super panjang ini, di ujung dalamnya ada 2 ventilasi yang bantu mendinginkan mesinnya juga. Detail lampu depannya jelas full LED lah ya. Tapi yang unik di sini adalah high beam ya, pakai LED yang ada di bagian bawahnya sendiri itu. Sampingnya,
Bentuk sports car klasiknya GT ini ditonjolkan banget dari moncong yang panjang banget dan lekukan kaca belakang yang landai itu. Paling keren jelas ban yang luar biasa lebar. Velg yang dipakai pakai model AMG yang berbahan forged alloy, sadis, dan ukurannya juga beda nih depan belakang. Yang depan velgnya 19 inci dan bannya 27535. Itu aja udah lebar kan ya. Nah, yang belakang lebih lebar lagi. 20 inci dan bannya 325 30 R20. Luar biasa lebar, dan ini Michelin Pilot Sport Cup 2 yang lengket banget. Yang cuma ada di AMG GTR juga, sirip Defender depannya ini yang pakai model lebih tajam dan berlubang di tengahnya. Nice! Dan tentunya atapnya yang dari bahan carbon fiber yang lebih ringan dan ngebuat center of gravity-nya jadi makin rendah. Dan spionnya juga nih dari carbon fiber. Nice! Belakangnya dibanding depan atau sampingnya, menurut kita ini jadi bagian yang paling sangar. Atasnya dikasih spoiler yang berbahan carbon fiber kayak gini, dan coba lihat belahan bagian bawahnya itu. Sangar banget ya. Diffuser raksasa ini dibuat berlubang beneran dan ada 3 lubang knalpot, satu di kiri dan kanan dan satu lagi di tengah yang raksasa ini, dan dalamnya dibelah jadi 2 lagi, dan tentunya masing-masingnya ada knalpot benerannya ya. Sangar. Oh, tapi sayang yang ada di ujung kiri dan kanan ini tetap nggak berlubang beneran. Detail lampunya tentu full LED lah, dan kayak di GT 4 door juga lampu sayangnya sangat memanjang nih. Dan yang unik lagi, lampu mundurnya ada di tengah-tengah kayak gini. Begitu juga fog lamp LED-nya yang ada di paling tengah sini. Tiga, aerodinamika aktif. Yang bikin GTR ini spesial dibanding keluarga GT lainnya adalah ada sistem aerodinamika aktif. Selain air panel tadi, ada juga spoiler di bawah depan yang posisinya ada di bawah sini nih. Ini bakal turun pas kita jalan di atas kecepatan 80 km/jam. Dan ini bakal menciptakan efek Venturi yang mengurangi efek daya angkat alias lift di bagian depan sampai 50% saat kita mencapai kecepatan maksimum. Dan bakal bikin pas nikung juga lebih tertanam mobilnya. Ini bisa kita naik turun secara manual ya, pakai kontrol di dalam sini. Nah, yang unik kalau di AMG GT biasanya spoilernya justru bisa naik turun, di sini malah spoiler belakang fix ya posisinya. Sebenarnya ini adjustable sih, tapi harus dilakukan secara manual buat pengaturannya. Lebih pas lah buat tujuan balap dan buat ningkatin gaya angkat negatif di bagian belakangnya. 4. Mesin 8 silinder. Oke, di bawah kap mesin ini adalah salah satu mesin tersangar yang ditawarkan Mercedes-AMG. 8 silinder V8, 4000cc, tenaganya 577 HP atau 585 PS, dan torsinya 700 Nm. Yes, dan yang kalian lihat di sini adalah tanda tangan langsung pembuat mesin ini, karena mesin ini adalah handmade. Dan mesinnya adalah yang di belakang itu. Jadi kalau kalian lihat, posisi mesinnya ada di belakang ban depan. Dan artinya ini adalah mesin tengah alias mid engine. Posisi yang paling optimal buat distribusi bobot di mobil high performance. By turbo artinya adalah ada 2 turbo charger. Dan yang unik dari GTR ini adalah sistem pelumasannya yang pakai jenis dry sump, yang ngasih beberapa keuntungan kayak pusat gravitasi lebih rendah, menghindari terjadinya windage, dan juga meminimalisir terjadinya kekosongan pelumasan di bagian mesin tertentu saat kita lagi menikung kencang. Transmisinya dual clutch 7 percepatan dari AMG, dan meskipun yang bawa nama AMG biasanya penggerak 4 roda, AMG GTR ini penggerak roda belakang. Hasilnya 0-100 km/jam diklaim cuma butuh 3,6 detik dan kecepatan maksimumnya diklaim sampai 318 km/jam. Tapi yang lebih penting adalah pencapaian mobil ini di track, karena GTR ini sempat memecahkan performa mobil produksi berpenggerak roda belakang tercepat di Nürburgring dengan waktu 7 menit 10,92 detik di tahun 2016 dulu. Mantap. Anyway, suaranya, ini suara mesin ya kalau dinyalain pakai emotion start alias pencet tombol start stop sambil tahan pedal shift-nya. Ini suara knalpotnya kalau pakai mode knalpot tertutup standar. Dan ini suara knalpotnya kalau pakai mode valvetronic yang kebuka. Anyway, mode berkendaranya ada 6 yang bisa kalian ubah pakai tombol di layar tengah sini atau di setir sebelah kanan sini. Ada comfort, sport, sport plus, race yang paling ekstrim, individual, dan slippery, yang diubah dari respon mesin dan transmisi. Transmisinya full manual atau otomatis, AMG Dynamics yang ngatur stability control, differential, dan lain-lain, empuk rasa suspensi, dan suara knalpotnya. Tentunya beberapa variabel tadi bisa kalian atur secara manual dari layar sini langsung ya, kayak suspensinya,
AMG Dynamics-nya, dan suara knalpotnya. 5. Interior tetap mewah. Dari ngelihat di belakang sini ada roll cage-nya, dan di bawah jok penumpang depan ada pemadam apinya, harusnya langsung tahu lah ya, se-hardcore apa mobil ini. Tapi yang unik, meski GTR ini dibuat untuk fokus di track, tapi feel mewahnya Mercy juga masih berasa banget dari dalam sini. Karena ini adalah model facelift, jadi interior AMG GTR ini nggak beda jauh sama yang udah dikenalin sebelumnya. Update paling kelihatan lebih ke hal spesifik kayak penggunaan 8 layar mungil di konsol tengah, yang kayak kita videoin di AMG GT 4 door sebelumnya, sekarang pakai trackpad kayak gini juga, dan layar head unit lebih modern plus instrument cluster yang jadi full digital. Sisanya masih cenderung mirip kok yang kelihatan mewah sekaligus super sportinya ini. Yang di konsol tengah ini misalnya, itu melambangkan bentuk mesin V8 yang dipakai, jadi ada 4 layar di kiri dan 4 layar di kanan. Tuas transmisinya juga ada di tengah sini yang gak di kanan setir kayak di Mercy biasanya. Setirnya pakai model khusus AMG asli gini, bentuknya yang hampir kotak dan dengan 2 tombol di bawahnya gini. Mantap. Anyway, GTR ini juga frameless ya modelnya. Jadi jendelanya ini pasti buka, nggak dikelilingin sama frame kayak biasanya. Makanya kalau lagi buka jendela bakal kelihatan keren kayak gini. Dan otomatis pas kita buka pintu, jendelanya bakal turun sedikit dan pas pintunya ditutup bakal naik lagi kayak gini. Yang paling keren adalah joknya. Ini adalah model full bucket seats, one piece yang dari bawah sampai atas full kegabung yang supportnya benar-benar mengikat. Begitu juga joknya, lebih ringan dan lebih kuat dibanding jok biasa. Nah, jok ini juga mendukung buat pemakaian trek nih. Oh, dan yang lebih unik lagi, seat beltnya warna kuning kayak gini. Nice! Anyway, bahan di dalam sini, kalau nggak dilapis kulit berbahan napa warna hitam dengan jahitan warna kuning kayak di bagian atas dashboard dan door trimnya, ya sisanya bahan alcantara atau disebutnya microfiber di Mercy, kayak di bagian bawah dashboardnya, konsol tengahnya, dan di pintunya juga. Sedangkan, beberapa titik juga dapat panel carbon fiber kayak di konsol tengah sini, di tengah pintunya sini, dan di sill plate-nya nih yang dapat carbon fiber gede banget kayak gini. Tapi emang kelihatan di beberapa titik, contohnya tombol-tombol di atas sini dan kontrol jendela ini masih pakai model tombol punya Mercy generasi sebelum yang sekarang. Mungkin nanti bakal pakai yang full baru kalau AMG GT udah ada penerusnya lagi. Dan kalau di AMG GT 4 door dipenuhin ambient lighting yang warnanya bisa diganti jadi 64 warna, di sini nggak ada ya. Ya namanya juga mobil fokus track ya kan. Tapi gimana sih rasanya duduk dalam sini? Oke, pintunya jelas berasa berat banget ya. Nah, buat masuk ke dalamnya sealnya sini termasuk cukup lebar. Tapi yang jelas napaknya sangat-sangat rendah. Bakal sulit nih buat yang gak biasa masuk ke mobil yang rendah banget. Dan karena support jok bucket seat yang luar biasa besar, jadi buat masuk ke dalam joknya sendiri juga sedikit lebih sulit. Nah, duduknya juga jelas berasa luar biasa rendah nih. Bener-bener sangat ergonomis buat posisi nyetir. Oke, jok ini gak kayak semi bucket seat yang supportnya masih berasa cukup fleksibel dan lembek gitu. Well, bucket racing seat ini gak kayak gitu ya. Ini supportnya berasa sangat solid, jadi bener-bener meluk kita dan dalam arti yang lebih menjepit kita gitu. Ini kalau kita lagi belok-belok, udah pasti badannya tetap dipeluk erat dan ketahan banget nih. Joknya one piece ya, alias bagian atas dan bagian bawahnya nggak bisa diatur secara terpisah. Jadi ini hanya bisa diatur maju-mundur aja, alias slide secara manual. Sudut rebahannya udah fix segini aja, begitu juga yang sisi penumpangnya. Dan juga ketinggiannya nggak bisa diatur. Headrestnya pun juga kayak gitu. Fix posisinya masih sedikit mundur kalau buat kita nyandar sambil nyetir, tapi emang sengaja karena nanti bakal lebih pas kalau kita pakai helm. Headroomnya sama sekali nggak masalah. Buat sandaran tangan di tengah, pinggirnya dilapisin alcantara dan tengahnya kulit kayak gini. Tapi bentuk support joknya ini nggak didesain buat kita sandarin tangan di tengah belakang sini. Ini tangan kita bakal kehalangan banget. Jadi tangan kita bakal bersandar di bagian carbon fiber yang di depan sini. Sedangkan yang sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit kayak gini. Pengaturan setirnya tilt dan teleskopik manual ya. Tentunya ini bisa ditarik jauh dari dashboard dan detailnya dalam kabin. Sun visornya pakai model yang mungil banget ala-ala di mobil sport. Di kiri dan di kanan sama-sama ada card holdernya dan dua-duanya sama-sama ada vanity mirror plus lampunya. Lampu kabinnya kayak biasa, ada 2 LED di bawah spion tengah sini dan ada 2 yang besar banget ini di tengahnya. 6. Khusus AMG GTR. Yes, meskipun AMG GT aja udah super sangar, tapi di GTR ini ada beberapa bagian khusus yang memastikan ini lebih sangar lagi dan tepat buat penggunaan balap, tapi tetap bisa dipakai di jalan biasa.
Pertama, sistem traction control super uniknya. Kalau di setiap AMG GT lainnya, traction controlnya hanya bisa dimasukin mode sport atau kalian matiin total. Di sini selain bisa kayak gitu juga, tapi ada tambahan 9-way adjustable traction control. Alias ada 9 level tambahan yang bisa kalian set di knob ini. Buat bisa pakai knob ini, traction control standarnya harus kalian matiin dulu. Dan pada dasarnya kalau diputar ke paling kanan, traction control jadi paling agresif, dan kalau ke paling kiri jadi mati total. Apakah berlebihan? Mungkin buat orang biasa dan mayoritas orang, pemakaian jalan raya sih udah pasti berlebihan banget ya. Tapi buat di sirkuit, biar para pembalap aja deh yang jawab. Lanjut, GTR juga dapat aktif rear wheel steering. Katanya sih ini yang pertama di keluarganya Mercedes-AMG. Pada dasarnya, ini bakal ngebuat ban belakang ikut belok berlawanan arah dalam sudut tertentu dengan ban depan di kecepatan rendah buat memudahkan manuver dan putar balik di jalan sempit waktu kita lagi jalan santai. Tapi di kecepatan tinggi, dia bakal belok searah dengan ban depan buat mensimulasikan wheelbase yang lebih panjang dan ujung-ujungnya bisa menikung dengan lebih stabil. Lanjut, GTR yang dibawa kesini udah dipakein roll cage ini di belakang yang selain bikin lebih rigid, bisa ngebuat lebih aman juga seandainya mobilnya sampai kebalik. Roll cage ini sebenarnya masuk ke track package, tapi di GTR yang masuk ke Indonesia udah standar ya. Fire extinguisher ini juga udah disiapin seandainya terjadi kebakaran minor pasti pakai di track. Yang gak kelihatan, tunnel transmisi di GTR yang disebut torque tube juga dibuat pakai bahan carbon fiber dibanding besi di GT biasa. Dan ini naikin rigiditas torsional 7,5% dibanding di GT yang udah rigid banget. Di dalam cup mesin sini juga nih, brassesnya dibuat dari carbon fiber yang lebih ringan 50% dibanding yang berbahan besi standar. Mounting mesin dan transmisinya juga pakai model dynamic buat ngurangin getaran lebih agresif lagi. Diferensial GTR juga pakai model elektronik buat penyesuaian di tiap mode berkendara yang lebih presisi dan respon yang lebih cepat. Dan sebenarnya masih lebih banyak lagi yang bersifat teknikal. Sangar kan ya? 7. Bagasi dan storage. Yes, ini emang mobil yang cocok buat balapan. Tapi kalau road legal alias bisa dipakai di jalanan, harusnya tetap ada tempat buat nyimpen barang kan? Nah, bagasinya dia nggak ada tombol buat buka di pintunya. Jadi cuma bisa dibuka pakai tombol di dalam kabin sini atau tahan dari remote kunci ini. Dan nanti pintunya kebuka sedikit gini tapi harus kita angkat. Oh, kok 8 miliar nggak elektrik bagasinya? Lah, bagasi elektrik tuh berat loh. Ingat, ini kan fokus buat spek di track ya. Jenis kebukanya ala liftback yang jendelanya ikut keangkat juga. Dan yang harus diperhatikan adalah kita masukin barang ke sini lebih dari atas ke bawah sini. Bukan masukin kayak di bagasi biasanya. Tentunya juga ini dari lantai tinggi banget ya. Jadi kalau masukin barang yang berat banget emang pasti sulit. Dan load lipnya ini juga tinggi banget. Jadi kalau keluarin barang harus diangkat banget dulu. Nah, bentuk bagasinya nggak besar emang kalau dibanding mobil lainnya. Tapi buat sebuah mobil yang fokus buat trek sih masih lumayan lah ya. Dan sentuhan mewahnya kayak bahan bluedur lembut ini di seluruh bagian bagasinya dipertahankan. Dan lampu khas Mercy ini yang ngadep keluar warna merah dan yang ngadep ke bawah warna putih. Plus ada satu lampu LED tambahan lagi. Ada parcel shelf yang modelnya kecil banget kayak gini. Ukurannya mungil emang, tapi cukup kok buat nutupin apa yang ada di balik kaca biar nggak kelihatan. Dan kalau nggak kepake, tinggal disusutin gini aja. Di bawah lantai sini nggak ada apa-apa. Dan karena ada roll cage ini, jadi udah pasti kalian nggak bisa masukin barang yang terlalu panjang. Buat tutupnya disediain handle di sebelah kanan. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 8. Fitur tetap berlimpah. Apa karena mobil bisa buat balap, jadi fiturnya jadi kosong melompong? Eits, jangan salah. GTR ini masih terhitung cukup berlimpah soal fiturnya. Di facelift ini, meski model kuncinya masih yang lama kayak gini ya sayangnya, tapi sekarang jadi ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, kita tinggal kantongin aja kuncinya, dan grab bagian dalam handle pintunya buat buka kuncinya. Buat kunci lagi, tinggal tap alur ini di handle pintunya. Dan tombol start stop mesinnya sekarang jadi berubah posisi, plus jadi pakai model yang lebih baru kayak gini nih, kayak di Mercy modern lainnya. Oh, dan kalau baterainya
baterainya habis, Mercy udah nyediain lubang kunci tradisional kok di dalam konsol tengah sini, jadi nggak masalah. Kayak Mercy biasanya, tentu kalian bisa buka tutup jendela pakai tahan tombol di remote ini juga. Layar yang banyak banget di konsol tengah tadi, dari yang paling kiri atas ini dulu, ini buat atur volume ya, jadi ada tombol fisikalnya juga buat langsung mute. Yang bawahnya buat mati nyalain idling stop start, bawahnya lagi buat naik turunin spoiler depannya, paling bawahnya buat ubah suara knalpotnya. Yang kanan paling atas buat ganti mode berkendara kalau kalian naik turunin, kalau kalian klik langsung masuk individual. Bawahnya buat ganti transmisi manual atau otomatis, bawahnya lagi buat ganti keempukan suspensi, dan paling bawahnya buat stability controlnya. Yang di setir sebelah kanan adalah shortcut buat ganti mode berkendara, putar buat ganti-ganti, dan klik buat langsung masuk ke mode individual. Yang kiri ada dua nih sebenarnya. Kalau kalian klik layarnya, dia bakal ganti-ganti fungsinya sesuai kemauan kalian. Kalau kalian klik tombol physical di sebelah kirinya itu buat jalanin fungsinya. Asik ya? Layar yang baru juga, instrumen clusternya. Jadi full digital 12,3 inci kayak di Mercy modern lainnya. Ini dikontrolnya pakai trackpad di kanan setir kayak gini. Bisa ganti tema jadi klasik, sport, dan super sport. Di klasik atau sport, layar kanannya bisa kalian ganti ya jadi navigasi, trip meter detail yang kereset sendiri tiap beberapa jam gak dipakai, tachometer plus TPMS, layar dari track pace buat kalian pakai di sirkuit, tachometer plus boost meter turbonya, dan tachometer plus G-meter. Yang di tengahnya kayak biasa ada layar service yang isinya pengingat service, TPMS dan lain-lain, ada layar asistensi, ada layar khusus performa AMG, ada layar trip meter detailnya, layar radio, layar media, dan layar teleponi. Sound systemnya pakai dari Burmester, dan yang agak unik penempatan speakernya nih. Selain di tempat yang normal, ada juga speaker tambahan di kick panel alias di bawah sini. Unik juga ya. Head unitnya 12,3 inci juga, dan dikontrolnya pakai trackpad besar di tengah ini dan beberapa tombol yang di depan sini, atau pakai trackpad di kiri setir. Tapi ini nggak layar sentuh ya. Di dalamnya ada navigasi, terus media bisa diputer, bisa dari Bluetooth dan USB juga, dan bisa teleponi tentunya, dan ada Apple CarPlay. Settingsnya bisa atur detail AC, atur mode individual yang detail banget ini, dan ngelihat beberapa status detail mobilnya. Ada aplikasi khusus AMG yang disebut Track Pace. Ini bisa pakai beberapa fungsi kayak pengukur akselerasi atau buat lap timer, mengingat ini sebuah ada AMG yang fokus buat track. Bisa atur fitur-fitur safety-nya dan beberapa settings lain kayak belt adjustment, acoustic lock, auto fold-in mirror, dan auto door lock. Lainnya ada pedal shift di belakang setirnya, dan di kanan setirnya ada cruise control, yang kiri ada tombol buat atur audio. Jendelanya keduanya auto up down yang jelas, dan spionnya tentunya bisa dilipat secara elektrik. Di depan ada satu USB port plus satu power outlet, dan di dalam sini ada dua lagi plus ada SD card slot juga. Spion tengahnya elektrokromatik alias gelap sendiri kalau kena silau. Lampunya tentu otomatis, dan wipernya juga otomatis. Rem parkirnya elektrik, ada di bawah kanan sini kayak biasa. Ada brake hold juga yang tinggal injak pedal remnya aja lebih dalam. AC-nya dual zone auto climate control ya, alias suhu kiri dan kanan bisa dibedain. Suhu paling panasnya 29 derajat Celcius dan paling dinginnya 15 derajat Celcius. Masih kurang? Well, kalau mau ngincer fitur yang bejubel banget, di harga segini kalian sebaiknya ngincer S560 Maybach aja, yang udah pasti jauh lebih mewah soal fitur. Toh emang GTR ini lebih fokus buat penggunaan di track kan? 9. Safety juga lengkap. Selain traction control yang ekstrim tadi, yang paling impresif di AMG GTR ini adalah yang dipakai buat menghentikan lajunya dia. Remnya, ini bukan dari besi, bukan dari komposit, tapi langsung dari karbon seramik. Ini adalah jenis rem tersangar yang bisa ditawarkan buat penggunaan di trek. Dan ini pun ukurannya raksasa. Yang depan diameternya 402 mm dan yang belakang diameternya 360 mm. Sadis! Tentunya ABS, CVT, dan setiap jenis rem lainnya juga udah lengkap lah ya. Airbagnya ada 2 di depan, plus 1 airbag lutut driver, 2 airbag samping, dan 2 lagi airbag pilar yang memanjang. So ada 7 totalnya. Sensor parkirnya ada 4 titik di belakang dan 6 titik di depan. Tentunya ada indikator detailnya di head unit, dan buat matinya lainnya, pakai tombol yang ada di atas ini. Sedangkan kamera belakangnya nggak kayak di Mercy lain yang ngumpet kalau nggak dipakai, di sini selalu udah ready. Dan yang baru, di depan sekarang ada satu kamera lagi. Sedikit membantu kalau terpaksa mau lewatin jalan sempit.
Sisanya ada rem otomatis yang bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak sama depannya dan bakal ngeremin kalau kita nggak berkutik. Ada blind spot assist juga yang bakal nyalain lampu merah di spion ini kalau mendeteksi ada objek lewat di blind spot dan bakal bunyi plus berkedip kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah itu. Ada lane keeping assist buat ngasih peringatan kalau mobilnya jalan keluar lajur. Nggak ada active steering atau adaptive cruise control, tapi emang kalau kalian pengen kedua fitur safety yang fokus ke soal kenyamanan itu, emang lebih cocok pilih NG GT 4 door yang waktu itu kita tes dibanding NG GTR yang fokusnya buat di track kayak gini. 10 detail-detail lain. Gak kayak di model Mercy standar yang cat doff kayak gini yang mereka sebut desinyo sesuatu perlu nambah sekian puluh juta. Nah di AMG GTR gini udah standar ya. Lumayan lah hemat sekian puluh juta, tapi dari sekian miliar ya kan. Soal bensin, minimum pakai oktan RON 98 ya kayak Pertamax Turbo sesuai anjuran di cup bensin yang gini. Dan kayak Mercy lainnya, AMG GTR juga dapat ISP atau Integrated Service Package. Bahasa gampangnya ya biaya servis jasa dan spare partsnya gratis selama 3 tahun pertama atau buat kilometer yang gak terbatas. So, 3 tahun pertama bakal lebih berasa irit biaya nih. So, gimana menurut kalian soal Mercy AMG GTR ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Kamunisya supaya tentang video-video kayak gini lainnya. See you next time!